benangnya doang nih. Gak ada deng, bohong. Kita lagi berjemur ini untuk menghindari para virus-virus tidak benar, terutama virus kekalahan. Defensi vitamin D ya, kita baikin berjemur sama pasti lagi meningkatkan imun dan membunuh virus-virus yang ada di tubuh itu. Tetap berjemur meskipun kita sehat, tapi belum tentu badannya kuat. Mohon atau sabar abi, aduh. Cuman dia teh awak teh dijemur wae, di jero AC wae, jadi dijemurkeun ayeuna raos pisan a. Haneut. Kamari di kamar wae dikurung siga nu sakit. Aduh, karasana teh. Teu ngeunah kana awakna. Liatin apa? Itu. Itu. Jadi teman-teman, sempatkan waktu Anda untuk berjemur, karena Omicron sudah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi jangan biarkan itu masuk ke dalam tubuh Anda dan bisa merusak semua sistem tubuh Anda. Oke, okay. Semua teman-teman SM Fanatics, kami mengucapkan Tong Si Pacai. Nice. Sakurai. Lancelot. Siapa nih, kamar berapa sih? Kamar lama. 506. Masih. Smart. Harus menatap dengan penuh semangat dan percaya diri. Tatap tangan saya yang kosong. Sugestikan semua pikiran Anda ke sini. Dalam hitungan ketiga Anda akan tinggi. Kembali, Pak. Salah hipnotis. Saya hipnotis diri saya sendiri. Rasanya enggak enak lah, dicolok tiap hari. Udah kan. Okay, finish.
saatnya kita berjemur, menikmati matahari. Min, gimana nih orang lagi latihan nih, tawarin makanan, Min? Apa, biar sehat, penting sehat, jangan sakit. Siap, Min. Eh, siap, Kang. Biar sehat, banyak makan, banyak olahraga. Jadi. Pindah hotel sini lemah, cek banyak virus. Tutup. Hotel, kita mau disterilkan biar ada nggak positif lagi. Amin. I'm free. Belum ini. Oh kita. Belum ya. Ayo bantu dong. Jo pulang Jakarta apa kemana Jo? Coba kejuan tanyain. Di hotel kita. Mau ke Bali, kita udah booking satu villa, semua pemain satu kamar, terus santai-santai sampai lanjutannya. Stay tuned. Nah, Mas. Akhirnya meninggalkan tempat ini. Bye. Pada kesempatan siang ini saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya demi kebaikan bersama. Kita berhenti sementara. Jadi saya berharap semua teman-teman di luar sana perketat protokol dan selalu jaga kesehatan. Jangan sampai kalian menyesal. Bye. Sampai ketemu ya di hotel sana. Pindah hotel sekalian healing, tau gak lagunya? Healing me something, me something. Finish! Yeah! What's ready? Go, push, step! Yeah. Pagi! Ya. Yeah. Sengaja hari ini kita latihannya kita nggak berkumpul juga, tetap kita jaga-jaga ya kan semuanya buat ngebersihin diri dari virus. Nah, dari kita mulai dari jam 7 pagi tadi 2 orang, setengah jam 7.40 2 orang sampai sekarang gitu ya. Tujuannya tetap mau bikin mereka dalam kondisi shape-nya, meskipun memang medianya nggak banyak yang bisa kita gunain, tapi tetap tujuannya satu, kita nggak mau kehilangan apa yang udah mereka punya di kondisi fisiknya gitu.
ya minimal turun 20% oke lah. Gitu aja. Doakan Fanatik kita baik-baik terus sampai akhir musim. And back to back. Jadi hari ini kita lagi habis conditioning di pagi ini karena udah beberapa hari ngelatihan. Jadi 2 hari lagi kita bakal balik dan kita bakal latihan lagi di Jakarta. Bawa apa nih, bawa ya? Gila kali deh. Tim SM, coach dan official akan jurit siang. Nanti setiap pos akan berhenti. Ada clue dan tugas yang harus diselesaikan. Ini kalau secara segi arsitektur nggak mengedepankan filosofi Feng Shui. Jadi angin yang masuk nggak langsung berada di area sekitar keluarga. Nah, menurut Baba Alung, angin-angin seperti itu yang tidak langsung ke ruangan keluarga akan terjadi angin-angin bersarang di perut. Embusnya nanti kalau menurut Feng Shui Baba Alung ya, ini bakalan banyak sering kena masuk angin. Ya, masuk angin. Saya saranin lebih sering-sering minum tolak angin. Ya, seharusnya dia bikin pintu jangan lurus ke sana. Dia bikin pintu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angin yang masuk bisa milih. Kayak pintu dupan. Mana aja tuh dia bisa masuk. Ya, menurut Feng Shui saya ya. Itu aja. Tips buat teman-teman yang mau bikin rumah. Hey, kaum, udah. Besok dibeliin mini craft-nya. Ini Il yang udah siap bangun mah. Bukan buat dibangun. Kalau ini sama ini nanti jadi satu. Oh gitu. Iya. Maksudnya beli-beli gitu. Ini kosong gitu. Ini masih kosong mak. Ini maksudnya jadi satu buat warung apa nih? Warung sate Tegal apa warteg? Ini sebelah sini. Lu yang jelas kalau ngomongin. Enggak selesai lu ngomong. Ini masih kosong nih depannya. Jadi sebelum pindah ke sini harus nunggu hasil PCR dulu. Jadi teman-teman yang negatif dipindahkan ke Clove Hotel di daerah Lembang, Dago Atas. Ya di sini nanti kita stay selama 3 hari. Nanti sebelum pulang ke Jakarta kita melakukan tes PCR ulang di hari Senin. Kalau hasilnya semuanya aman, yang negatif aman lah bisa pulang ke Jakarta. Udah semua bos. Namanya siapa? Yobel Sonda. Opo. Pin, kita doang aja, Pin, yuk. Mobilnya ada di gor. Mobil apa namanya? Mobil kitanya di sana di gornya, di gor bisnya. Sebagian dulu. Ya biar ngangkut nih mobilnya kan ada mobil sini. Tunggu apa kita lihat? Langsung bisa ke bawah, oh. Enggak ke gor, gor. Base-nya di gor. Gor mana, Citra? Iya. Terima kasih Bandung atas staycation-nya. Ikut. Gua istirahat dulu di sini. Soalnya asli Bandung. Puntannya tengiring ke Jakarta. Istirahat lah biar enak badannya, oke? Okay? Udah ketemu anak, ketemu bini.
sehat semua. Bolak balik berarti. Oh ya udah. Bus kita buat ke Kelapa Gading. Kelapa Gading, Kelapa Gading. Pak Kelapa Gading, Pak. Ntar saya tanya barangnya, Pak. Banyak barangnya? Banyak. Iya. Bro. Tidak tahu aja barang semua, kan barang di belakang ternyata bagasi bawah tuh kecil. Ayo.